Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Nah pada video kali ini posisi sore hari. Jadi ini sesuai janji saya kemarin, tadi siang ya, bukan kemarin tapi tadi siang, setelah saya unboxing merpati saya yang ini. Ini kebetulan sore ini cuacanya bagus teman-teman, jadi bisa kita tes terbang dan tes balap antara merpati yang baru saya ini, yang merpati ini teman-teman, merpati ini ya, runtang putih ini, sama Cito Gambir teman-teman. Nanti kita akan coba tes balap juga dan tes terbang ya. Nanti kita sendiri-sendirikan dulu, lalu nanti coba kita balapan menang yang mana teman-teman. Oke, ini posisi baru angkat giring teman-teman. Kalau yang ini sudah keket teman-teman. Ini tapi sudah mulai keket ya, jadi nggak apa-apa, nanti tetap bisa kita tes terbang. Oke, ini sambil tunggu dulu kita pemanasan dulu. Kirinya bagus ya. Ini. Ini teman-teman kirinya dekat. Oke, sudah bagus ya ini. Nanti langsung saja kita pasukan. Gambir. Ini badannya agak gemukan teman-teman, berat ya. Oke, nggak apa-apa, langsung saja kita tes terbang dan tes balap. Oke, lanjut. Oke teman-teman, langsung saja ini kita tes terbang. Ini yang pertama kali kita yang putih dulu, yang kita tes yang apa, runtang putih ini. Nanti ini di dekat-dekat dulu teman-teman, karena ini merpati baru ya, belum omah, karena baru kemarin sore saya. Oke langsung saja guys, dekat-dekat dulu. Nanti setelah terhafal kita jauhkan ya. Ini girinya bagus ya. Ini merpati sepasang harga 50.000 teman-teman. Nanti coba kita tes dengan yang harga 15.000an ya.
tapi ke betinanya kurang keras, kurang keras ya. Oke, coba nanti kita jauhkan. Nanti coba kita jauhkan, kita lihat apa terbangnya ke betinanya kenceng apa enggak ya. Woi. Oke, ternyata makin jauh makin bagus ya. Oke. Ini bagus banget loh. Coba kita tambah jarak ya, kita lihat ke betinanya itu kenceng apa enggak. Ini jadi saya mentokan teman-teman ke jalan raya karena nanti coba kita bandingkan dengan yang satunya ya, kita tes yang itu. Ini baru itu teman-teman. Pertama kali ya, nanti kita istirahatkan dulu biar lebih asal ya. Nanti kalau terlalu jauh takutnya malah kabur. Woi. Woi. Ternyata kenceng juga teman-teman, tapi kebetulannya masih kurang begitu yang keras ya. Oke, langsung saja kita ganti yang gambir-gambir. Oke teman-teman, iya yang gambir jambul coba kita tes apakah lebih kenceng atau lebih lambat, tapi ini girinya masih belum terlalu keket teman-teman. Harusnya besok sore, tapi kalau besok sore takutnya cuacanya hujan. Oke, coba kita lop dekat-dekat dulu ya, ini dengan jodoh baru teman-teman. Jadi jodohnya yang lama itu yang nganggur ya sekarang, belum saya jodohkan. Ya, ternyata kenceng ya teman-teman. Itu merpati harga 15.000 dan yang betina ini harga 21.000 ya. Jadi total-total murah, lebih murah daripada yang itu ya. Ini warnanya memang bagus yang ini. Ini oke teman-teman, ini kita agak jauhkan ya, nanti sambil nunggu ibu istirahat nanti coba kita balapan ya, siapa kan yang akan menang. Woi. Woi.
sekali lagi teman-teman, nanti kita istirahatkan sebentar lalu kita tes balap ya. Kenceng ya teman-teman. Oke, coba kita istirahatkan lalu nanti coba kita ini kita balapan ya, siapa yang akan menang antara Jambul dan yang Mampurna. Nanti teman-teman pilih yang mana, ditebak menang Jambir atau Mampurna, nanti kita lihat saja. Kita istirahatkan sebentar, lanjut. Oke teman-teman, jadi ini ya merpatinya. Akan coba kita tes balap apa merpati yang lontang 50.000 ini akan mengalahkan ini yang gambir. Ini total berarti mahalan yang lontang. Oke. Oke, langsung saja di tes balap. Empat. Oke teman-teman, ditebak menang yang mana ya, antara Plunrang Putih sama Gambir ya. Kalau saya ini masih mendukung yang Gambir teman-teman, karena dilihat dari screen-nya itu lebih kencang ya dan lebih sering terbang dari mana yang ini. Kemarin saya beli itu punya orang Kak Sigit yang sudah tua ya, katanya jarang diterbangin teman-teman, cuma dikurung saja ya. Memang merpatinya itu gampang lelah ya, karena jarang diterbang. Ternyata kenceng yang putih teman-teman, karena lewat bawah ya, yang ini lewat atas. Coba kita tes lagi ya. Ini gearnya bagus banget teman-teman yang pelontang ya, ini sampai butak-butak yang dina ya. Ini sampai butak-butak ya, ini bagus banget yang pelontang ya. Coba dengan gearnya kita latih biar rasanya ini. Ternyata masih kepatan yang ini yang pelontang. Oke teman-teman, ini kita coba sekali lagi ya ini, karena baru yang putih ini baru pertama kali, nanti takutnya terlalu lelah ya. Jadi kita sekali lagi kita tukar yang sebelah di posisi yang kanan, siapa yang akan menang ya. Woi. Oke teman-teman. Oke, jadi mungkin ini cukup satu. Jadi videonya cukup sampai di sini dulu untuk kita tes balap merpati baru kita ini. Jadi sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.